Anak-anak buat amalan jika tak hadiah pada arwah sampai dok. Dan kalau buat kejahatan pun sampai dok. Gini. Kalulah kebaikan seorang anak itu ataupun kejahatan seorang anak itu disebabkan ibu bapa yang ajar, maka semua kebaikan yang ia buat dapat pahala kepada ibu bapa. Sekalipun dia tak niat. Contohnya ibu bapa letak anak dia ngaji pondok. Ajar dia petehoh, ajar dia semayah. Maka budak tu semayah sampai mati boleh pahala kepada orang yang mengajar ke dia. Mokpok dia. Begitu juga kalau ibu bapa ajar jahat. Maka kawin tu mati. Kawin ni jadi jahat. Haa, dosa pun. Kerana dia je mengajar. Mana kalau bukan dia ajar. Orang lain ajar. Maka dia kena hadiah ke pahala. Awak belajar mana semayah? Tahu. Ayah saya tak ajar tapi saya belajar sendirilah. No, patut awak pandai, pahala tu tak boleh kepada nama ayah dia sebab ayah dia tak bui. Tak ajar, maka dia kena niat segala kebaikan dia untuk kalau ada pahala untuk mak ayah dia. Di antara kebaikan yang sangat besar di sisi Tuhan adalah memberi ilmu agama kepada anak-anak. Ada satu cerita, dia letak anak dia mengaji pondok. Ayah dia tu duduk dalam kubur kena seksa. Hari pertama anak dia masuk pondok belajar alih botol. Alih. Bapa awak pindah. Sani suruh alih. Bo. Okeylah. Bo. Bukan masuk alih botol maknanya alih gerak kata. Alih doh. Tadi habis ngaji alih doh. Alih maknanya pindahlah. Apabila dia belajar saja kalimah alih, maka tu happy doh. Daripada ayah dia tu kena seksa jadi boleh nikmat. Tu kelebihan. Anak ni biarlah gapo-gapo atas mengaji pondok, biar yang mengaji agama, berhenti petehoh, baca belajar ku Allah, belajar gapo. Jadi sehe kita.